Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan di jalan, hingga penampakan kuntilanak merah di kebun pisang. Berikut, kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan hantu dan makhluk aneh yang terekam kamera. Lima, penampakan di jalan. Sebuah video menyeramkan yang dibagikan ke Facebook oleh seorang pengguna dengan nama Mitch Kunhe yang menampilkan rekaman kamera mobil menangkap sosok aneh yang ada di jalan raya. Terlihat sangat jelas sosok aneh itu berdiri di pinggir jalan, nampak tidak bergerak sama sekali. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah hantu anak kecil. Tapi jika saya perjelas dan perlambat lagi videonya, maka akan terlihat penampakan ini seperti berupa plastik yang berukuran besar menyerupai sosok anak kecil. Menurut pendapat kalian bagaimana? Empat, penampakan di gudang. Video penampakan ini dari channel YouTube Ravirza, di mana seorang pria yang bernama Alexei tinggal di pedesaan terpencil di Rusia yang mengalami pengalaman aneh. Dirinya percaya bahwa ada makhluk atau sesuatu yang aneh tinggal di dekat rumahnya. Pada suatu malam, dirinya mulai mendengar suara-suara aneh seperti berupa suara benturan dari gudang di luar rumahnya. Kemudian Alexei pergi untuk menyelidiki dan merekamnya menggunakan handphone dengan harapan mendapatkan bukti dari semua apa yang terjadi. Сейчас вот вышел. И шумит кто-то непонятно. Hey! Hey! Сука, тварь ебаная. А ну давай уходи оттуда, бегом. Какая-то... Pria ini menuntut agar siapapun yang ada di gudang segera pergi. Tapi makhluk yang ada di dalam tampaknya sangat marah dan melemparkan benda di gudang. Namun anehnya, pria ini masih tidak tahu siapa yang menjadi penyebab dari semua itu dan lanjut mencarinya. Jika diperhatikan secara teliti, kamera merekam adanya penampakan menakutkan semacam makhluk aneh yang terlihat di jendela samping gudang. Entah ini merupakan orang atau makhluk aneh yang datang dari hutan, tapi terlihat sosok yang mengintip tersebut memiliki mata yang bersinar. Tiga, wanita bergaun putih. Kejadian menakutkan terjadi di sebuah perusahaan jasa keamanan di Birmingham, Inggris. Para petugas di sana dibuat tercengang ketika meneliti kamera keamanan yang menangkap sosok wanita bergaun putih. Dalam tangkapan layar CCTV gedung melansir dari mirror.co.uk, tampak seorang wanita berkulit putih yang sedang berjalan di gedung bangunan pusat kota pada tengah malam. Adam Les, yang merupakan pimpinan perusahaan jasa keamanan itu, mengaku dirinya sempat membeku setelah melihat sosok hantu wanita bergaun putih seperti memakai gaun pengantin tengah berjalan di lokasi bangunan. Gambar menakutkan itu membingungkan para bos keamanan di Sherbourne Street, tapi saat petugas keamanan melakukan patroli di daerah itu, hanya beberapa menit kemudian mereka tidak menemukan siapa-siapa. Staf keamanan diberitahu setelah kamera sensor gerak menangkap gerakan dan mengambil gambar yang menyeramkan tersebut. Jadi apakah menurut kalian penampakan wanita bergaun putih dalam foto ini adalah real atau hoax? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 2. Anak kecil. Video yang dikatakan aneh ini dibagikan oleh pengguna TikTok dengan username @sustercinta, di mana diceritakan bahwa video ini dibuat saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerja yang kejadiannya tepat di pinggir jalan sehabis adzan maghrib.
Wanita ini awalnya iseng minta videoin sama teman kerjanya. Cuma sekali tek langsung jadi. Wanita ini juga menuliskan di videonya bahwa dirinya berani bersumpah bahwa pada saat itu tidak ada siapapun di lokasi. Cuma ada wanita ini dan temannya. Dan juga orang-orang yang jaraknya lumayan jauh lewat dengan kendaraan mereka. Jadi wanita ini benar-benar tidak tahu siapa anak kecil yang muncul di sebelah kirinya yang memakai baju merah itu. 1. Kuntilanak Merah. Video penampakan menakutkan ini berasal dari seorang YouTuber Indonesia dengan nama channel Bobon Santoso, di mana dirinya mengunggah video pada tanggal 16 Agustus 2021. Tampaknya dari semua video yang diunggahnya, baru kali ini dirinya mendapatkan rekaman penampakan hantu saat membuat konten. Dalam video memperlihatkan Bobon yang sedang memasak di sebuah kebun pisang pada saat maghrib. Tapi suasana mulai berubah menjadi menakutkan saat Bobon mendengar suara aneh, tapi si kameramen malah tidak mendengarnya. Tadi ada yang ketawa atau suara apa itu? Gak tahu tadi, gak dengar apa-apa. Tapi saat Bobon terus melanjutkan videonya, tiba-tiba ada penampakan yang muncul di dekat pohon pisang, tepat di belakang dirinya. Oke guys, gue akan coba makan. Kira-kira gimana rasanya? Guys ya, ini kakinya, pahanya. Saat Bobon mencoba hasil masakannya, terlihat sangat jelas penampakan itu berbaju merah yang sering disebut sebagai kuntilanak merah bersembunyi di balik pohon pisang. Awalnya mereka tidak melihat adanya penampakan itu, namun saat video terus berlanjut, perhatikan yang terjadi selanjutnya. Perasaan gua gak enak. Penampakan kuntilanak itu kembali muncul dan berada di tempat yang berbeda, yang kehadirannya membuat mereka ketakutan. Menurut pengakuan si Bobon dituliskan di videonya bahwa video ini real apa adanya, tanpa settingan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys, semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.